Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Sinergi Racing dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada siang hari ini, di hari Senin yang berbahagia ini, saya bersama Bapak Bari Purnomo. Nah, beliau ini adalah seorang yang sangat luar biasa banget. Saya kenal banget beliau dari pertama kali mengawali bisnis ini. Beliau adalah seorang tukang ojek, Pak. Dan beliau kalau bercerita luar biasa, awal perjuangannya, motornya bagaimana, sering mogok, kemudian bannya bocor ya Pak ya. Yeah. Bannya bocor sampai uang 20.000 untuk nambal ban aja beliau gak punya. Untuk nambal bannya. Tapi luar biasa, seluruh perjuangan itu sekarang sudah terbayarkan dengan lunas. Beliau sudah tembus beberapa unit Mobilio, sudah tembus beberapa unit Pajero yang dibelikan rumah dan Fortuner. Beliau memilihnya adalah Toyota Fortuner, dan pada hari ini beliau menerima reward luxury rumah cash senilai 1 miliar tunai. Yeah. Ya, cash anti riba. Sinergi go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bersama owner yang luar biasa, Bapak Haji Febrian Agung. Melalui perusahaan beliau, dalam waktu 3 bulan alhamdulillah saya sudah mendapatkan 6 Mobilio dan 2 Pajero. Alhamdulillah hari ini nambah lagi 1 Mobilionya. Wow. Luar biasa. Alhamdulillah. Takdir. Dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama Ibu AKP Rini Indah Suryanti. Wah, luar biasa ya, AKP Rini Indah Suryanti. Beliau adalah polwan pertama yang meraih Mobilio. Dan cepat sekali sampai hari ini beliau total sudah meraih 7 unit Mobilio. Mantap. Dan 2 Pajero. Wah, luar biasa. Allahu Akbar. Polwan bisa meraih 2 Pajero dan 7 Mobilio. Allahu Padahal Akbar. Beliau sibuk sekali ya, harus nangkap teroris di mana-mana. Anda harus lebih bisa dibanding beliau. Ya. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal yang harus Anda punya adalah di sini, Pak. Modal yang harus Anda punya di sini. Kalau Anda ingin sukses di bisnis ini, Anda harus punya internal spirit. Keluarkan semangat dari dalam diri Anda sendiri. Keluarkan semangat dari hati Anda sendiri. Jangan tunggu leader, jangan tunggu upline, jangan tunggu perusahaan. Ya. Siap! Kalau Anda cinta kepada istri Anda, Anda sayang kepada ibunda tercinta Anda, Anda sayang kepada putra-putri Anda, cukuplah mereka menjadi motivasi Anda untuk sukses di bisnis ini. Thank you.